Hidup peternak. Sudah banyak yang memberikan tuntutan. Saya cuma hanya kilas balik bahwa kita dulu reformasi tahun 98 kita demo di MPR. Sejak itulah, sejak zaman reformasi, undang-undang yang mengatakan bahwa integrator tidak boleh untuk budidaya dihapuskan. Saat itulah zaman reformasi, pasar peternak-peternak kecil direbut oleh investor asing. Tuntutan kami cuma satu, kalau integrator dibiarin terus berbudidaya, terus ekspansi ke seluruh Indonesia, saya yakin teman-teman semuanya akan menjadi jongos di negeri sendiri. Setuju atau tidak? Gak mau. Mau atau tidak? Tidak. Kami, wahai Pak Jokowi yang tercinta, wahai Menteri Pertanian yang tercinta, kami yang muda-muda, sebentar lagi kami sudah melihat Anda umurnya 3 minggu lagi kalau harga cuma 13.000 ya Pak Sugeng. Padahal HPP kami adalah 20.000. Wahai Presiden, kami hanya menuntut Pancasila sila kelima. Apa itu? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kami ingin hidup tanpa harus menakut-nakuti yang lain. Tapi kami adalah kami yang muda-muda. Saya melihat teman-teman masih muda-muda, punya semangat muda-muda yang hanya ingin eksis agar tidak menjadi jongos di negeri ini. Tuntutan kami satu, kembalikan itu undang-undang. Hanya rakyat mandiri, hanya peternak mandiri yang harus mempunyai aset budidaya dan serahkan pasar rakyat ke peternak rakyat. Tujuh.